Aulia Rahman, warga Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung ini tidak menyangka dirinya mendapatkan hadiah undian berupa emas batangan seberat 50 gram. Emas yang diterimanya dari BRI Cabang Tanjung pada 1 Februari ini merupakan hadiah dari undian agen Briling periode 1 September hingga 30 November 2018 lalu. Aulia merupakan pedagang pulsa yang memanfaatkan agen Briling untuk mendukung aktivitas jual belinya. Dalam setahun terakhir, ia bergabung sebagai agen Briling untuk pengisian pulsa seluler serta berbagai transaksi banking lainnya, seperti pembayaran belanja online, angsuran kredit, listrik, transfer, BPJS, dan jenis transaksi lainnya. Aulia mengaku dari berbagai jenis barang dan jasa yang ditawarkan ini menyebabkan transaksi Briling di tokonya bahkan mencapai 800 juta rupiah per bulan. Khusus Briling ini dalam satu bulannya mencapai 800 juta. 500 juta untuk penjualan pulsa, 300-nya itu yang lain-lainnya seperti pembayaran PLN, IndiHome, dan BPJS, dan transfer-transfer. Kepala Pimpinan Cabang BRI Tanjung Muhammad Fazar Kurnia menjelaskan, pemenang agen Briling sebelumnya masuk nominasi di tingkat regional Kalimantan Selatan, kemudian diseleksi di tingkat nasional. Bapak Aulia, ya, itu mendapatkan nominasi, ya, nominasi juara satu itu tingkat region Sekamil Banjarmasin, dan setelah itu dilombakan lagi setingkat nasional, yang bersangkutan mendapatkan juara satu tingkat nasional, ya, dan yang bersangkutan Bapak Aulia itu mendapatkan kategori juara satunya adalah di Delta Sales Power, Mbak. Jadi yang bersangkutan itu dalam masa kurun waktu 1 September sampai dengan 30 November 2018 itu merupakan delta sales volume yang paling besar, baik itu di region Banjarmasin maupun senasional. Muhammad Fazar menambahkan, dari 400 mitra Briling yang tersebar di Kabupaten Tabalong, 300 diantaranya menggunakan mesin edisi dan 100 lainnya agen Briling web online. Aulia Rahman merupakan agen Briling web online yang berkesempatan memenangkan undian. Purnama Sari, TV Tabalong melaporkan.